Bola Mania. Gue dulu pemain PSSI. Apaan tuh? Kelas bulu tangkis. Gue punya ceritanya. Ngomongin bola. Gue suka nih kalau bola nih. Hah? Kalau bola gue suka nih. Nah, lo main bola dari sejak kecil nggak? Dari umur berapa lo? Hah? Dari SD. Nih, gue saranin deh, jangan terlalu maniak bola. Kenapa? Nih, ada alasannya dong, kalau jangan terlalu maniak. Ada cerita nih, cerita yang suka main bola. Nih ada di kampung temenan. 5 orang nih. 5 orang. 5 orang. Iya, 5 orang. Beneran 5 orang. Dia pemain futsal. Di kampungnya main futsal sampai jago. Udah gitu langsung jadi pemain timnas. Saking jagonya dia mau kemana-mana bawa bola. 5 orang itu. Main nih ke mall pasti giring bola. Giring bola. Giring bola. Iya, di mall. Di mall itu sambil main Stile gitu. Freestyle. Itu tulisannya di mall aja apa kayak gitu ya? Iya. Yeah. Di mall. Oh, di mall. Terus kemana lagi itu? Udah kayak gitu, pokoknya kemana-mana main bola. Satu cerita nih, timnas futsal ini main ke Jerman. Yang 5 orang ini? 5 orang, ditambah 2 buat cadangan kan, 7 semuanya. Ini orang nih, kan kalau kesana kan pasti gak pakai beca kan? Kalau pakai beca mati duluan. Pakai pesawat. Tuh di pesawat main bola. Di dalam ruangan kabin itu? Iya, main bola. Emang kan namanya mania kan? Mana-mana main bola. Ini kata pilotnya. Bilang ke kopilot, tolong dong. Di belakang lihat berisik banget ini. Berisik kan? Ke belakang tuh kopilot. Hey. Jangan main bola di sini. Kalau mau nanti di bawah katanya. Oh, gitu. Langsung tuh kepada diem kan, itu anak-anak kan, kepada diem. Masuk lagi kan kopilot, enak kan? Kata pilotnya tuh, iya. Gak berisik, enak. Udah kayak gitu langsung tuit. Merah kan? Gak tahu merah. Langsung lampu alarm nyala kan? Kopilot langsung ke belakang. Udah langsung ke belakang, ada 2 orang. Lagi pemanasan, itu yang 5 kemana? Nah, main bola di bawah ya?